Seperti apa nih Pak di lapangan Pak? Iya Pak, jadi semua upaya yang diperlukan untuk pembuktian ini membuat terang perkara ini sudah dilakukan penyidik. Jadi dimulai dari mengotopsi korban karena itu sangat krusial ya dalam suatu pidana kan harus ditentukan dulu. Maksudnya orang ini mati karena apa gitu. Penyebab mati itu hanya bisa diperoleh kalau sudah dilakukan otopsi. Jadi semua korban itu sudah langsung dibawa ke Bayangkara untuk dilakukan ke otopsi untuk itu. Lalu kita pun tadi begitu mendapat kabar itu kita langsung koordinasi dan hadir di TKP. Jadi kita mulai dari jam sekitar jam setengah dua tadi kita sudah melakukan olah TKP. Sampai sejauh ini yang bisa kita sampaikan bahwa olah TKP ini untuk di TKP-nya sudah selesai. Tetapi dalam pemeriksaan kita itu ada dua, pemeriksaan di TKP-nya sendiri dan pemeriksaan barang bukti yang dibawa di lab. Nah, yang kita bawa di sini kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang maksudnya yang ganjil nggak di sana. Jadi nanti untuk sampai dikatakan selesai menjadi laporan hasil akhir itu harus selesai dulu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang buktinya di laboratorium. Jadi untuk TKP hari ini kami sudah lakukan dan sudah selesai dan barang bukti ditunggu untuk pemeriksaan lab. Dari kawan datang orang ke rumah pada saat itu jam 4 kurang setengah 5 datang ke rumah gedor-gedor itu ngasih tahu berita itu kebakaran kedai mama. Kemudian saya menuju ke lokasi tapi bukan ke lokasi kebakaran, langsung ke rumah sakit. Memang sudah gak ada lagi. Yang cucunya itu anak kakak? Iya. Anakku umur 3 tahun. Jadi kalau informasi dari masyarakat, kebakarannya karena apa? Kalau itu asumsi-asumsi dari orang banyak ya Bang ya. Cuman aku pun belum tahu jelasnya. Jadi kalau ke situ belum tahu apa yang jawab. Kalau dugaannya Kak? Dugaan ya kata kalau menurutku ya karena mama jual pertalit apa itu mungkin masih ke situ langsung sih dari aku. Sebenarnya ada nggak punya masalah cerita gitu? Oh, enggak, bapak tertutup orangnya. Setiap ada masalah gitu nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah entah mungkin ada konflik dia di luar apa itu dia jarang pulang, paling kayak gitulah yang kami tahu. Jarang pulang, mungkin mau dia nanti pulang sebulan baru selesai masalah dia pulang dia ke rumah. Paling hanya kayak gitulah. Jadi pihak kepolisian sudah memberitahu? Belum keluar, belum. Hasil dari otopsi itu belum ada pemberitahuan ke keluarga, belum ada keluar beritanya, belum ada datang ke rumah. Jadi semasa hidup ayahnya gimana sih selama ini ke keluarga beliau? Beliau orang yang cukup peduli, perhatian, humoris. Jadi kapan terakhir ketemu ayah? Kalau aku seminggu yang lalu. Ada pesan-pesan apa sih sampai ya? Untuk mak, pak, dekku. Dan anakku, sampai kalian ke rumah bapak di surga, sayang aku sama kalian. Adikku pun ulang tahun tadi, kami minta tablet, kami bilang udah kakak pesan, kemana lagi kakak antar ku. Dan sia-sialah kalian udah ikhlas kakak, udah ikhlas aku anakku, udah ikhlas aku mak, pak. Ayah pernah pesan apa sama kakak sebelum pas terakhir bertemu? Terakhir bertemu ada itu selalu ada kayak istilahnya aku kan udah bisa istilahnya lagi rangkum sama suami. Ingat kami tuh udah memaklumin, jaga diri baik-baik. Itu aja pesannya. Jadi
harapannya apa sih sama pihak kepolisian? Berhubung asumsi-asumsi warga sekitar Ampel itu banyak dari masyarakat, kita pun nggak tahu ya kan. Mudah-mudahan ini kepada Bapak Polisi yang pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini. Mau apapun kasus ini, entah apapun nanti yang apa, mudah-mudahan itu diusut tuntas sampai dapat titik terangnya. Terima kasih. Ya anakku sama nama ini Bimo. Oh doa. Itu Marso busuri belum mai. Makan. Ayo, Bas.